Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak deskripsi di bawah video ini. Ada link-link analisis poker yang saya buat sebelum ini. Okey, untuk video kali ini saya tak buat analisis poker. Saya hanya nak memberikan komentar saya tentang top 12 malam tadi, yang mana kita dah tahu bahawa bulan permata terkeluar, okay, tersenggol. Saya nampak malam tadi kelemahannya di faktor lagu, saya rasa faktor lagu. Lagipun lagu juga yang menyelamatkan Erdem Kursat, dan lagu juga yang menjadikan bulan permata tersenggol. Saya rasa faktor lagu saja. Sebab apa? Kalau kita tengok faktor lagunya Erdem Kursat, dia lagu itu A Kind of Mellow, itu adalah di dalam forte Erdem Kursat. Cuma mereka ini problem dari segi sebutan saja, ya. Yeah? Jadi bila lagu melo itu genre itu memang genre yang mereka dah makan, ya. Yeah? Mereka jenis lagu-lagu macam tu mereka dah makan lagu tu. Jadinya dia tidak sesusah sebagaimana lagunya Wulan Permata. Kalau kita tengok lagu Wulan Permata, di situ banyak kreativiti yang dibuat untuk menarik hati juri, tetapi di bahagian nyanyian kelemahan nyanyiannya Wulan Permata di bahagian notasi-notasi lagu dengan suara note-note yang rendah tu agak kurang didengar. Kalau kita dengar suaranya Ridwan, kita jelas didengar. Tapi sampai kepada Wulan Permata, bila saya semak Wulan Permata, saya dengar satu-satu-satu-satu-satu kan, banyak dia punya perkataan tu yang hilang-hilang, ya, yang kurang didengar. Saya rasa mungkin sebab itulah fortenya Wulan Permata bukan di situ. Dia adalah, kalau Wulan Permata nyanyi lagu dangdut klasik malam tadi, dia takkan terkeluar. Kalau apa lagi kalau dia nyanyi lagu macam lagu Engkau Laksana Bulan tu, saya rasa dia takkan terkeluar. Tapi oleh kerana faktor lagu Wulan Permata tu tidak membantu dia. Jadi itu walaupun saya berat hati untuk nak melepaskan Wulan Permata, sebab saya masih nak tengok Wulan Permata ni ada di DA, saya ingatkan Erdem akan terkeluar. Tapi bila kita tengok persembahan Wulan Permata juga banyak kelemahan oleh kerana lagu itu. Jadi ialah rezeki dia sudah sampai di situ lah, ya, sudah sampai di situ. Jadi kalau diberi pilihan, saya akan pilih Wulan Permata. Tapi oleh kerana lagu tu tidak mendukung dia, saya tak tahu, kita tak tahulah siapa yang arrangekan pemilihan lagu tu. Jadi Erdem Kursat beruntung sebab diselamatkan oleh lagu. Okey, itu sajalah analisis saya untuk dua ni, saya simpulkan sekali, ya. Okey, insyaAllah kita jumpa di lain masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.